Good morning guys and we are back. Video kali ni adalah pemilihan bajet smartphone yang dibuat pada tahun 2016. Let's jump in to the video. Pertama adalah Zenfone 3 Laser yang berharga RM859. Zenfone 3 Laser adalah sebuah smartphone yang di-upgrade daripada Zenfone 2. Dengan itu, perubahannya agak ketara jika dibandingkan. Fitur terbarunya adalah fingerprint scanner yang terletak pada bahagian belakang. Untuk penggunaan yang lebih selesa, namun scanner dia tak sepantas iPhone 7 ataupun Samsung. Tapi lebih baik daripada tak ada kan? Zenfone 3 Laser menggunakan prosesor Snapdragon 430 dan mempunyai 4GB RAM. Dan dengan bateri sebanyak 3000mAh, korang boleh main game dengan lebih lama untuk kaki gamers. Design dia agak menarik dengan bezel yang lebih kecil dan nampak lebih kompak dan premium. Berbanding sebelumnya, Zenfone 2 nampak lebih besar dan petak. Dan dengan kamera 13MP, Zenfone menawarkan manual mode pada model ni yang kebiasaannya terletak pada flagship smartphone saja. Not bad. Kedua adalah Xiaomi Redmi Pro yang berharga RM799. Jenama Xiaomi bukan lagi brand asing untuk market smartphone. Malah Xiaomi dikenali dengan brand smartphone yang menawarkan pada harga yang berpatutan serta memberikan banyak pilihan berbanding jenama lain. Kelebihan yang ada pada Xiaomi Redmi Pro adalah kameranya yang menggunakan dual setup kamera seperti iPhone 7 Plus dan juga Huawei P9. Dengan kamera ini, korang boleh tangkap gambar bokeh macam DSLR. Bukan itu saja, paparan skrin yang digunakan oleh Xiaomi Redmi Pro S ni adalah sejenis AMOLED display yang hanya digunakan pada smartphone mahal saja. Dan dengan kapasiti baterinya iaitu 4000mAh, boleh memberikan smartphone ni bertahan sehingga 2 hari. Dan pada penggemar games dan apps, korang tak perlu risau akan kehabisan bateri. Dan yang paling menarik, Xiaomi turut meletakkan USB-C pada smartphone ni dan membuatkan smartphone ni future proof yang boleh digunakan pada tahun-tahun akan datang. Ketiga adalah HTC Desire 830 yang berharga RM888. Woi, model 830 harga RM888. HTC juga jenama yang sudah dikenali ramai sebelum Huawei dan Xiaomi. Dan model HTC juga adalah smartphone yang pertama menggunakan dual setup camera iaitu HTC One M8 pada tahun 2014. OG dual camera. Berlainan daripada dua model smartphone yang aku senaraikan tadi, iaitu kamera HTC mempunyai OIS bagi membolehkan gambar lebih jelas dan tajam. Tujuan dia adalah untuk mengelak daripada menangkap gambar yang blur yang dibuat oleh pergerakan tangan. Kamera hadapan HTC menggunakan wide angle lens yang boleh menampakkan gambar yang lebih luas serta boleh selfie dengan ramai orang dan nampak lagi menarik. Tak adalah selfie macam ni kan. Pada penggemar muzik pula, aku rasa HTC 830 ni adalah smartphone yang terbaik untuk korang sebab speakernya adalah daripada Dolby Audio System yang memberikan serangsang yang lebih nyata dan jelas. Okay, that's it guys. Ini adalah smartphone bajet yang terbaik yang aku pilih pada tahun 2016. Dan aku harap aku dapat membantu korang, terutamanya pada musim cuti sekolah ni. Smartphone yang aku cakapkan terletak pada video description dekat bawah. So, check it out. If you guys ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, please leave a comment section down below dan insyaAllah aku akan bantu orang. Anyway guys, please leave a like and subscribe. Terima kasih sangat-sangat. And stay awesome, keep smiling. I will see you guys on my next video.